detik, gak ada satu menit baris, udah ya. Harusan ada himbauan gitu, gak boleh. This is Nanda Audio Jember from DJ Rizky Irvananda N69 Project. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Jumpa lagi di Alka Official. Lokasi yang kali ini di Sumber Sewu, teman-teman, bersama Ngose Audio and Lighting. Ini bukan titisannya Nanda ya, melainkan kembarannya. Kembarannya Nanda. Benar kata Mas Jayus. Nanda gak akan ke Sumber Sewu tahun ini. Ya benar, Nanda gak ke Sumber Sewu. Tapi Ngose Audio kembarannya Nanda. Maaf, saya baru upload mungkin, teman-teman. Saya baru nyampe di Sumber Sewu per detik ini. Berangkat dari rumah lumayan pagi tadi, tapi ada kendala di jalan sedikit. Ada hujan, terus ada yang lain juga. Oke, kita langsung review Nanda Audio. CLA ada 16, teman-teman. Ya, karena spek yang diperbolehkan di Sumber Sewu ini ada 16 ya. Ada 88 depan sama belakang. CLA double dari 3D ya. Kemudian low yang di tengah ini, low renteng-renteng pokoknya. Kayak benteng nih Ngose Audio. Sama ini 15 in, teman-teman. Untuk model boxnya mungkin F1 ya kalau enggak salah, seperti itu. Karena beda skema, teman-teman, sama CLA. Beda ya. F1 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 ya. Semoga gak kontroversi lagi. Oke, kita lanjut. Twitter atau Hik, satu box isi 4 ya. Ada 4 berarti 16 ya. Tapi ada 4 box, per box isi 4. Kemudian Taso, yang paling belakang ini ada 6. Di tengah 6, di depan 6. 18 ya. Taso, ngeri ya, teman-teman. Penasaran sama suaranya. Dan ada lagi RDW RT24 by RDW. Ada 12. Ini rencana mau cek sound. Tapi baru 30 detik katanya sudah dimatiin ya. Kita tanya alasannya kenapa ke Mas Jayusta lagi. Dan menurut info, teman-teman, katanya izin di Sumber Sewu sudah turun ya, sudah diizinkan, sudah dapat izin. Tapi banyak persyaratan
jadi gak boleh cek sound. Gak boleh cek sound, ya gimana ya, menurut saya sih kurang masuk akal. Karena gimana mau di battle atau gimana, suara sound, enaknya sound itu kalau sudah dicek ada, takut ada kekurangan atau yang lain, bisa dibenahi di waktu cek sound tersebut. Menurut saya pribadi seperti itu. Untuk sang penyewa kali ini, Arek Etan Lapangan, kalau gak salah tahun kemarin bawa Sriwijaya, kali ini bersama Ngosek Audio Jember Wong Marem. Oke, kita tanya-tanya Bos Jayus sama sang penyewa mungkin berkenan. Semoga Mas Jayus ini gak puyeng ya, gak mumet. Gimana caranya mau di battle? Pertama, kalau cek sound aja gak boleh. Ya, Mas Jayus, gimana ceritanya ini? Ya, dibatasi lah, gak bisa cek sound ini masih. Terus gimana kalau belum cek sound terus? Mau battle? Ya itu. Katanya nanti malam bisa Jackson jam 9 sampai jam 11. Tadi infonya mulai jam 3. Terus yeah, ini mundur. Ya ngikutilah, ngikuti peraturan gitu. Belum apa-apa ini. Sudah suruh matiin. Iya. Terus izin benar-benar sudah turun apa gimana maksudnya? Kok kayaknya abu-abu. Nah, ya itu saya sendiri apa enggak tahu, kan saya datang dari Jawa Tengah itu jam 3. Kudus ya? Kudus, dari Kudus jam 3. Pagi, Nana sudah nata, wiper nata, terus katanya izinnya sudah turun. Untuk fix realnya itu masih belum tahu. Terus sampean ke Sumber Sewu ini sudah berapa kali? Berapa kali ya? Mulai 2000 berapa sih? 2018 kalau nggak 17 itu. Pengalaman seperti ini mas? Baru kali ini. Baru kali ini. Super puyeng ya mas? Iya, dakdikduk kemarin itu ya, kasihan penyewa ya, kita sudah apa ya, dikatakan upgrade banyak, yo upgrade banyak ya, gitu loh, demi memuaskan penyewa gitu loh. Iya, kabarnya baru turun tadi malam ya? Iya, baru turun tadi malam. Terus yang Kudus gimana mas, aman? Kudus aman. Sudah kita set kemarin, sudah aman, tinggal meneruskan aja. Tinggal sotok ya mas? Iya, tinggal sotok. Untuk rencana Mas Jayus, mau cek sound lagi apa? Ya harus cek sound. Harus ya? Iya harus, soalnya kita nggak cek sound gitu loh. Barusan cek pas aja, suruh bunyikan bentar aja, 30 detik, nggak ada 1 menit. Baris, sudah. Ya. Barusan ada himbauan gitu, nggak boleh bunyi. Ya kita ikuti peraturan ya. Betul. Yang kita nantinya, oh sana bunyi. Gak mau kita ya, daripada acara gak jadi, batal. Ngikuti peraturan, ikuti peraturan. Tapi yang jelas pengen keinginan dari Mas Jayus cek sound ya. Iya, masih belum puas aku. Belum puas, sangat belum puas sekali. Cuma cek pas aja gitu loh. Belum apa-apa sih. Kalau dari Mas Jayus sendiri nih, kalau cek sound minimal berapa lagu? Berapa lagu ya, paling enggak ya 3 lagu. 3 lagu sudah puas ya? Sudah puas. Kalau 30 detik belum. Belum sama sekali. Oke Mas Jayus, semoga bisa ya Jacksonnya. Kita tunggu juga Jacksonnya. Sekitar malam ya Mas Jayus? Ya, antar malam. Terima kasih, semoga lancar. Dan siap, semoga siap. Gak ada halangan apapun sampai pulang ke Jember. Amin. Oke. Seperti itu teman-teman. Ternyata baru 30 detik kata Mas Jayus. Mungkin itu saja video yang terbaru. Dan tunggu video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.